Kurang lagi setakat ini. Baki 50 saat. Sekali lagi diarahkan fight. Diminta untuk... Ya, kali ini serangan. Siapa yang kena? Lihat Yasini yang terlebih dahulu melakukan tumbukan memihak kepada Kerala Chavri dari Sabah. Inilah aksi penting bagi kedua-dua pasukan ini bagi mencari kemenangan setelah terikat satu sama melalui dua aksi awal. Sabah menang untuk keretika yang pertama. Wilaf Seketuan menyamakan kedudukan melalui Darshini. Sambil Yasini dan juga Kerala sedang beraksi ketika ini. Kita perhatikan di situ tumbukan yang dilihat mengena. Kena pada muka Kerala yang dilakukan oleh Yasini. Wilaf Seketuan meminta untuk diadakan video review ataupun tengok video untuk disahkan atau tidak. Bola itu tidak. Ini bermakna kekal dengan keputusan tadi. Aksi diteruskan lagi untuk baki masa yang ada ini. Serangan sekali lagi diadakan dilakukan oleh Yasini. Dia belum mendapat keyakinan. Ya, jadi mereka perlu terus lebih agresif, lebih bertempur untuk mencari mata kemenangan yang dicari setelah kedudukan dekat satu sama ketika ini. Kerala pula menyerang. Tumbukan. Apakah tumbukan balas yang dilakukan oleh Kerala tadi kena?
Sekali lagi kita nantikan keputusannya. Kerana ini adalah aksi penentuan jadi penting untuk kedua-dua pasukan bagi mencari advantage. Kerana bagi aksi yang ketiga ini agak seimbang. Masing-masing ada peluang untuk melakukan serangan dan melepaskan tumbukan. Walaupun tidak banyak melakukan serangan pada awalnya, pada awal aksi mereka tadi, tapi menuju ke penghujung persaingan ini nampak lebih agresif. 3-1. Lihat pada keputusan skorbord. Lihat pada bilap sekutuan. Sabah kita perhatikan. Go, go, go. Arahan diberikan oleh jurulatihnya di situ untuk mengarahkan Kerala untuk menyerang. Menyedari mereka ketinggalan ketika ini. Kesentukan masa 3-1 untuk wilayah persekutuan di depan. Yaseni. Belum lagi diarahkan untuk bermula. Tapi jelas sekali Kerala semakin agresif ketika ini untuk mencari mata menuju ke akhiran saingan ini. Dia ketinggalan. Apakah ada masa untuknya lagi? Diteruskan lagi saingan. Dan tak ada masa lagi. Sudah kesuntukan masa untuk Sabah. Jadi memberikan kelebihan kepada wilayah persekutuan Yaseni Ganesan untuk membawa kemenangan 2-1. Wilayah persekutuan menewaskan Sabah bagi acara ini, bagi pasukan wanita komite ini. Jadi kemenangan untuk wilayah persekutuan mengedepikan cabaran Sabah dengan